Seperti kita ketahui, perubahan perilaku untuk menetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan penambahan penerapan dengan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya. Saya Dr. Elis Ratna Suminar. Saya akan berbagi tips bagaimana menghadapi new normal dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama, tetap melakukan physical distancing terutama di tempat keramaian. Social distance menjaga jarak dan menghindari kerumunan berguna untuk mengurangi atau meminimalkan potensi seorang tertular penyakit COVID-19. Yang kedua, membiasakan cuci tangan setiap habis menyentuh sesuatu. Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Menjaga kebersihan tangan salah satu upaya terhindar dari berbagai penyakit. Yang ketiga, selalu menggunakan masker pada saat hendak keluar rumah. Masker diperlukan bagi setiap orang agar tidak saling menulari virus corona. Ada kesempatan tinggi penularan terjadi ketika orang sakit berinteraksi dengan orang sehat, dan orang sehat berinteraksi dengan yang lain juga. Yang keempat, wajib membawa hand sanitizer terutama jika di tempat umum. Tangan sebagai salah satu organ tubuh yang sering kali berinteraksi, menyentuh dan dapat menjadi media penyebaran kuman. Yang kelima, membatasi aktivitas di luar rumah. Yang keenam, biasakan selalu berolahraga. Yang ketujuh, istirahat cukup. Yang kedelapan, makan makanan yang bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Demikian tips kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Selalu tersenyum, tetap semangat, sehat dan cantik. Tips adaptasi new normal ini dipersembahkan oleh Verisa Signing Clinic.